Namaku Dikta. Aku adalah seorang jurnalis yang hebat. Walaupun itu dulu, aku takut karirku hilang jika melawan para oknum-oknum pejabat. Inilah kisah. Kamu tahu kan, kalau si Pak Panca itu pemimpin yang baik. Dia aktif melalui proyeknya, dan ia suka menolong orang tanpa orang itu tahu. Sedangkan Pak Dodot, proyeknya saja mangkrak semua. Dan juga baru-baru ini, dia melakukan suap untuk mendapatkan banyak suara. Tepuk goyang, punca wanita. Sorry telat. Kok lama banget sih? Habis lah aku tercaleg tadi. Duduk cepat-cepat. Nah, kebetulan nih, lu bahas-bahas caleg, kita juga mau ada rencanain sesuatu buat caleg ini. Mau bikin apa emangnya? Ya, langsung ke intinya aja. Intinya, kami berdua ingin kamu untuk tampil di video yang menjatuhkan Pak Dodot. Gitu aja. Kok sampai gatel gimana? Kamu tahu jawab. Tapi. Yalah, tapi. Tapi ini satu kesempatan. Apa main pemilihan? Kalian bakal mulai di dalam itu. Lebih baik aku berputar aja lah. Tapi. Gimana yang lain? Gak bisa diam aja. Halo semuanya, terima kasih sudah nonton video ini. Aku harap kalian sudah nonton video ini menjadi seret dengan pilihan kalian. Dan sekarang ada dua orang yang terekan diri untuk maju menjadi pemimpin.